Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Di video kali ini saya mau unboxing mini GT nih, yang ini nih ya. Ini Ford Shelby GT 500 yang Dragon Snake Concept, ini Oxford White warnanya ya. Yang pertama keluarkan yang ini Ford Mustang Shelby GT 500, ini yang Ford Performance Blue yang pertama. Yang castingan kedua harusnya yang ini ya, yang Oxford White. Yang ketiga juga ada sih, ini juga baru masuk ya, yang warna hitam. Tapi yang kali ini pengen saya buka itu yang warna putih ini, karena dia berbeda ya daripada yang warna biru sama si hitam ini. Kalau hitam ini sepertinya ya dilihat dari fotonya juga sama aja ya kayak yang si biru ya, cuman varian warna sih palingan. Yang berbeda itu yang ini deh, ini ya konsepnya berbeda lah ya. Ini nomor 318, ada medsosnya mini GT, ada websitenya. Di kanan mini GT, di kiri polos, di bawah seperti biasa caution dan warning. Di belakang ini ada license Shelby-nya, ini hologram TSM model seperti biasa ya. Ini kita dapatnya left hand drive, tapi memang kayaknya ini left hand drive doang ya. Ya ini langsung kita bukain aja yuk. Ya langsung kita buka aja. Kalau unboxing mini GT itu ya harus berdoa ya, semoga nggak dapat yang QC jelek. Nah ini mobilnya nih, cakep ya, soalnya desainnya berbeda tuh, ada ini ya wing belakangnya nih. Coba kita cek sekilas dulu ya QC nya ya, ada yang rusak nggak nih. Nah ini catnya ya, mini GT selalu aja. Oke, sepertinya cuman itu ya. Nanti coba kita lihat lagi deh, semoga nggak ada lagi deh, cuman itu deh. Ya ini langsung kita lihat detailnya aja. Lampu depan udah pasti dari Mika. Ini logo Shelby ya, ular kobranya nih di depan. Ya ini tadi catnya sedikit ya gimana gitu. Ini fog lamp bagian bawahnya cuman dicat. Splitter bawah ini sepertinya nyatu apa terpisah ya? Sepertinya udah nyatu ya. Ini stripping belakang, stripping biru sampai ke belakang ini ya, birunya juga. Oh, kotor doang, aman. Ini di kap mesinnya yang buletan abu ini apa ya? Klip mesinnya kali ya, klip kap mesinnya. Kurang tahu juga sih, yang hitam-hitam ini air vent ya. Ada detail wiper udah nyatu sama kaca, spion seperti biasa dari karet, nggak ada refleksinya. Detail di sebelah kiri ini ada logo Shelby-nya lagi, ular kobra. Velgnya sama seperti varian sebelumnya ya, cuman yang ini warna silver, yang sebelumnya itu warna abu gelap gitu ya. Ini yang warna silver, jadi lebih cakep ya kelihatan nih velgnya daripada yang sebelumnya. Ini ada tulisan GT 500 Dragon Snake Shelby. Ini ada detail handle pintu juga di sini. Tangki bahan bakar di sebelah kiri, ini yang belakang lampu samping ya. Biasa kalau nyalain lampu tuh ikut nyala sih kalau nggak salah ya. Ini cuman dikal apa cuman dicat. Kalau di sebelah kanan ada sedikit perbedaan, itu dia ada logo Dragon Snake-nya. Yang bagus ini Dragon Snake-nya ya, keren nih konsepnya nih. Kalau detail di belakang ini wing-nya harusnya dari plastik. Ada kayak corak karbon di kiri dan kanan, di bawah hitam polos. Di belakang ini lampu belakang udah pasti dari Mika ya. Ada tulisan Shelby di tengah, license plate-nya Ford Performance, ada logo Ford-nya. Ini yang bawah reflektor lampu ya, cuman dicat. Yang tengah silver ini juga cuman dicat. Knalpotnya warna silver nih, harusnya dari plastik. Sasisnya seperti biasa mini GT itu dari diecast, ban karet udah pasti, dan ini bisa rolling dengan lancar ya. Kalau interiornya sendiri biasalah, mini GT itu warna hitam polos doang. Ini setir kiri ya. Tapi ini cakep sih, saya suka ini wingnya sama logo Dragon Snake-nya nih. Logo Dragon Snake-nya keren nih, cuman di sebelah kanan ya, di sebelah kiri nggak ada. Kalau kalian teman muscle car ini cakep sih, worth it buat dikoleksi lah. Kalau Mustang Shelby Mini GT ini cukup bagus sih menurut saya ya. Ya selera masing-masing lah ya, nggak semua orang teman muscle car begini sih. Ya paling itu aja deh untuk video kali ini. Nanti yang hitam next video aja ya. Ya, makasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di-subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.